Ada orang mendakwa bahawasanya para ulama di Yaman telah mimpi bahawasanya Dajjal telah keluar. Ui, ramai orang minat dengan Dajjal ni. Tuan-tuan, benda-benda ghaibiat ni, benda-benda yang kita tak tahu. Dajjal apa semua, kita bukan tahu Dajjal. Melainkan dengan melalui pengkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, saya sebut asal Dajjal ni. Tanya pun bukan, dan benda ni bukan boleh main mimpi ni susah. Lepas tu kita pula ada ulama lain pula mimpi kata tak jadi keluar. Ha, kacau lah. Apalah jadi macam tu. Dajjal ni kita tahu melalui pengkhabaran Nabi kan. Dajjal biasa ni, Dajjal kat Kedah ni ada. Hang ni Dajjal betul. Tu Dajjal lain. Dajjal ni orang yang cakap tak betul kan, Dajjal. Sebab tu ulama hadis kata hadza Dajjal. Ni Dajjal, bukan maksud Dajjal macam satu tu. Maksud menipu besar kan. Kan. Dalam hadis Muslim kan sahabat tanya ma lubsuhu fil ard, berapa lama Dajjal ni duduk di atas muka bumi? 40 yauman, kata Nabi. Berapa hari? 40 hari. Kalau ada ulama mimpi sejak tahun lepas ni, dah setahun dah. 40 yauman, itu hadis yang kita baca tu. Wa yaumun kasanati wa yaumu kasyahri wa yaumu kajum'ati wasairu ayyamihi ka ayyamikum. Satu hari dalam 40 hari itu macam dengan setahun. Satu hari dalam 40 hari itu macam sebulan. Satu hari dalam 40 hari itu macam dengan satu minggu. Dan hari-hari yang lain seperti hari-hari kamu. Tu sahabat tanya, ya Rasulullah. Dzakal yaum alladzi kassana atakfina salatu yaumin. Wahai Rasulullah, hari yang macam setahun tu cukup untuk kita sembahyang satu hari. Nabi kata la uqduru qadrahu, tak, kamu kena sukat sembahyang tu. Maksudnya walaupun matahari tu macam dengan sehari, tapi tempoh dia tu kalau tengok jam setahun, kamu tak bolehlah tunggu lagi 6 bulan sembahyang sah. Pasal matahari tak bergerak kan. Nabi kata uqduru lahu qadrahu, kamu sukat dah. Maksud tengok jam ni, ikut-ikut ni asal ni kita sembahyang, walaupun matahari tu tak bergerak. Sahabat bagus kan. Dia fikir apa? Wih, kalau dah jam macam mana nak sembahyang? Kalau kita, dah jam lah dia kosan mana? Agak-agak dia bagi peluang kita selfie dengan dia.